Allah tidak membebani seseorang lebih dari kemampuannya. Adakah berkaitan ibadah ataupun? Ia berkaitan dengan ibadah. Ibadah yang Tuhan bagi semua dengan kadar kemampuan. Ujian yang Tuhan bagi juga hakikatnya berat ringan ujian ni, kita semua tahulah, kita pernah kena ujian. Berat ringan ni, ujian ni bukan dia main duduk lagi. Berat nampak ujian duduk atas bawang tu. Dia tak nampak. Kita yang tahu. Berat ringan ujian ni berdasarkan kepada perasaan kita tak ada ujian. Sebahagian benda tu orang lain dengar. Dia kata aku pun pernah kena benda lah. Tapi tak apa, aku sabar. Alhamdulillah lah. Setengah orang kena sikit je. Macam nak mati. Duit hilang. 500. Allah. Macam hilang anak 3 orang. 16 hari duk cakap bab tu ya. Contoh. Ada orang susah pada dia hilang dia. Ya. Nak buat macam mana? Contohnya lah. Kadang-kadang nampak mampu tak mampu ujian tu kita lah. Kita yang kadang-kadang kontrol diri kita. Di sisi Tuhan, bukan Tuhan yang menzalimi kita, tapi kita hidup dalam satu sistem. Kita tak zalim, kita bawa kereta kita bawa elok, dan Allah suka kita bawa kereta ikut peraturan. Satu hamba Allah bawa kereta tak ikut peraturan, dia hentam kereta kita, kena kita cedera. Ini adalah benda yang mana kita tak boleh kata Allah telah bagi orang langgar kereta aku, tapi takdirnya berlaku sebab Allah ciptakan dia duduk dalam sistem, dan Tuhan bagi kebebasan kepada manusia dalam berlimit-limit yang tertentu, kadar-kadar yang tertentu, dengan kehendak dan keizinannya. Maka manusia bawa kereta, satu orang tikam dengan pisau, kita kena. Tapi itu perbuatan manusia. Kerana tindakan manusia itu bebas, walaupun Allah berkuasa atas segala-galanya, Allah bagi pekan peluang. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang nak beriman, beriman. Siapa yang nak kufur. Tuhan tak paksa manusia. Kerana itu maka Tuhan beri pahala dan dosa pada manusia. Kalau Tuhan paksa amalan dia, macam mana dia dapat pahala dengan dosa? Tapi di atas pemberian Tuhan untuk manusia bertindak mengikut apa yang dia lakukan, supaya dia bertanggungjawab di akhirat kelak dosa dan pahala, tentu akan ada yang jadi mangsa. Pasti akan ada orang yang bertindak jahat. Namun Tuhan tidak menjadikan kehidupan begitu saja. Allah tak jadikan begitu saja. Allah tak jadikan kehidupan ini abasa, sia-sia. Allah jadikan kalau dia tu dilanggar, dibebani dengan sesuatu yang mana dia tak bersalah dalam hal itu, Allah jadikan pahala. Orang tipu dia 500, nampak beban. Tapi 500 itu di sisi Tuhan mengangkat dosanya, memberikan pahala orang yang mencuri kepadanya. Dan mungkin kerana orang curi 500 itu, di akhirat dia selamat. 500 itu ataupun 5,000 kalau ada, kadang mungkin dia belanja 5 sebulan, 2 bulan habis. Tapi 5,000 yang telah Tuhan uji dia tu masuk dalam akaun dia, yang dia akan hidup di dalam syurga yang berjutaan tahun tak habis. Bagaimana kita melihat dimensi hidup saja? Itu hakikatnya lah. Tapi sukarlah kadang-kadang manusia, siapa saja dia akan ada benda yang sama dalam diri kita. Dia kena ujian, kita akan terasa beban.